Hai, gue Gamaliel dan gue akan main rapid question sama Motion nih sekarang. Aduh, ini harus cepet ya. Ya lagu sendiri lah, lagi dipromoin Forevermore. Enggak, gue selalu bilang gue pengen ada di dapur rekamannya Beyonce kali ya. Penasaran aja gitu gimana sih tuh prosesnya. Band dalam negeri, Shiloh Seven. Aduh. Silakan hanya kalau yang benar-benar aku tunggu, hanya kalau yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Cinta nggak bisa dibawain sendirian, itu aja. Nggak bisa nyanyi sendiri. Barang terakhir yang dibeli, ya ampun, sedih banget sih ini, kayak udah nggak pernah ke mana-mana. Kayak cuma ke mall tuh bawaannya nonton gitu. Barang oh, oke, okay. Gue tahu barang terakhir yang dibeli, odol. Sebenarnya banyak banget, cuma salah satu yang paling nggak bisa dilupakan kayaknya opening Asian Games kali ya. Itu experience-nya benar-benar beda dari yang lainnya, dan kayak melihat bukit di dalam GBK ya, gunung dalam GBK, itu lifetime experience sih. Fobia. Kalau kayak ketakutan tuh fobia, maksudnya kayak fear takut gitu. Ngelihat ular liar gitu kali ya. Ya enggak sih? Ayam, salmon. Banyak banget kalau Indonesia. Oh, paling oke. Basic cuma Raja Ampat sih kayak harus ke sana ya. Dalam hidup ini gitu. Oh my god, kalau Audrey 26 Juli, kalau Cantika tuh berapa Juli ya? Dia Juli juga. 12 kalau nggak salah, 12 Juli. Iya bener gak sih? Aduh jadi ragu nih, pokoknya dia Cancer aja gitu kan. Aduh, sedih deh. Enggak, kalau SD nggak ada duit jajan, apa dibawain bekal gitu loh, kayak nggak ada uang jajannya. Sebenarnya kalau horor mah capek ya, teriak-teriakan doang itu kan. Kayaknya drama sih, karena itu kayak bakal mengolah rasa dan segala macam kan, kayak menarik sih. Harus kartun ya? Ya Lion King, itu masuk kan ya? Lion King dan Little Mermaid sih, itu masa kecil gue lah dua itu. Tuh, pokoknya Disney gue itu tuh, masa gue tuh. Kayak Frozen-nya generasi sekarang, nah gue tuh Lion King dan Mermaid. Tara Basro ya. Maksudnya bukan cuman kayak tampilan visualnya aja seksi, tapi kayak di dalam, kayak innernya tuh kayak ada inner sexiness, dan dia kayak yakin dengan dirinya, itu yang bikin makin lebih seksi lagi. Oh my god, sedih banget. Kalau festival tuh nggak termasuk konser kan ya? Boleh lah ya. Bisa ya? Boleh lah. With the Fest berarti. Kalau yang benar-benar konser, Coldplay, Singapura, dulu banget. Sedih.
langsung nih Mbak Mia tadi soalnya telat. Jadi kayak Mbak lagi di Gojek gitu. Jadi di Forevermore ini emang pergulatan batin sih sebenarnya antara aku dan diri aku. Jadi kayak istilahnya aku kan berkarya selama 10 tahun di dalam grup dan terbiasa emang menahan ego, mendengarkan orang lain segala macam. Dan juga dalam hidup gitu kan, kayak kita emang punya tendensi untuk selalu menyenengin orang-orang di sekitar kita gitu, which is nggak salah sama sekali gitu. Cuman kadang-kadang kalau emang selalu setiap saat, setiap hari kita jadi kayak melupakan gimana sih caranya untuk mendengarkan diri sendiri dan apa yang benar-benar kita mau, agak bias gitu, kayak bener selalu menjadikan apa yang orang lain mau tuh kemauan kita juga gitu kan. Jadi kayak bagus untuk hidup untuk orang lain, tapi jangan lupa untuk hidup buat diri sendiri juga.